Bob memasuki ke cyber cafe dengan memakai gelang pink di tangan, lalu bersentuhan dengan Uncle Wong yang berpotensi tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Semasa di dalam cyber cafe, Bob tidak menjaga penjarakan sosial. Lalu Bob bersin ke arah Anis yang duduk bersebelahannya. Apabila pulang ke rumah, Anis tidak membersihkan tangannya terlebih dahulu. Lalu mendapati simptom seperti demam mula dirasai. Alia telah mengajak Anis keluar semasa Anis mengalami simptom demam. Anis mula mengalami simptom batuk semasa mereka berbual. Semasa berjumpa, Anis dan Alia tidak mengamalkan penjarakan sosial. Anis dan Alia saling bersentuhan. Alia pulang ke rumah tanpa membersihkan dirinya terlebih dahulu dan terus bermain bersama adik kecilnya yang berpotensi tinggi untuk dijangkiti COVID-19.